Ribuan penggemar Celtic menentang larangan klub, dan tetap mengibarkan bendera Palestina pada pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Aksi mereka pasti akan mengarah pada tindakan disipliner UEFA terhadap Celtic, mengingat badan sepak bola Eropa tersebut telah mendenda klub Skotlandia itu, karena penggemar mereka yang mengibarkan bendera Palestina pada kesempatan sebelumnya. Tampilan dalam warna bendera Palestina terlihat jelas di bagian bawah tribun. Jauh sebelum kick-off, sekitar 2 lusin bendera berukuran besar dikibarkan di bagian yang berdekatan sebelum tim muncul. Ribuan bendera kecil kemudian terlihat bermunculan di sekitar lapangan ketika tim keluar. Klub telah mengeluarkan permohonan kepada para pendukungnya pada Rabu pagi untuk tidak mengibarkan bendera Palestina. Ini setelah kelompok penggemar Brigade Hijau mendorong para pendukungnya untuk dengan berani mengibarkan bendera Palestina, di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang telah merenggut ribuan nyawa. Namun sebelum permohonan untuk tidak membentangkan bendera Palestina itu, Celtic lebih dulu menyatakan keprihatinannya terhadap penjajahan di Gaza. Celtic menghormati sikap para pendukung mereka dalam soal Palestina. Kami telah menyaksikan kematian, kekerasan, dan kehancuran di Tanah Suci dalam beberapa pekan terakhir, dengan ribuan orang pria, wanita, dan anak-anak terbunuh, terluka, dan mengungsi. Demikian pernyataan Celtic dikutip dari newsletter, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Mereka menilai hal itu sebagai tragedi yang sangat mengerikan. Pihaknya mengajak semua orang untuk berdoa bersama kepada warga Palestina. Kita sedang menyaksikan sebuah tragedi dengan skala yang sangat mengerikan. Seiring dengan berlanjutnya bencana ini, semua orang di Celtic berdoa untuk semua orang yang terkena dampaknya, ujarnya. Pihaknya berharap dan berdoa bagi perdamaian dan dukungan kemanusiaan, untuk menjangkau mereka yang membutuhkan dan dalam ketakutan. Banyak kolega, pendukung, teman, dan keluarga yang terkena dampak peristiwa di Timur Tengah tersebut. Dengan latar belakang konflik dan penderitaan ini, olahraga dapat mendorong perdamaian dan menunjukkan rasa kemanusiaan dan empati terhadap semua orang yang terus menderita, tulisnya. Celtic menambahkan bahwa para pemain dan pelatih akan mengenakan ban lengan berwarna hitam untuk menunjukkan rasa hormat dan dukungan kepada semua orang yang terkena dampak konflik, dan klub akan memberikan kontribusi kepada Komite Palang Merah Internasional untuk mendukung orang-orang yang terkena dampak krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Klub menyadari bahwa pendukung kami memiliki pandangan pribadi yang berhak dimiliki setiap orang. Namun Celtic Park adalah tempat kami datang untuk mendukung klub sepak bola kami. Kami meminta agar spanduk, bendera, dan simbol yang berkaitan dengan konflik dan negara-negara yang terlibat di dalamnya itu tidak ditampilkan di Celtic Park saat ini, kata pernyataan resmi klub. Permohonan itu ternyata diabaikan. Pendukung Celtic lebih memilih menyuarakan kegeramannya dengan mengibarkan bendera Palestina di Celtic Park. Dalam laga ini, Celtic menahan imbang Atletico 2-2. Ini menjadi poin perdana Celtic di grup E Liga Champions. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.